Apa kabar teman-teman? Saya dari tim Dunia Grafika. Saat ini saya berada di lokasi pameran FGD Expo 2017 di mana para praktisi grafika dan desain grafis berkumpul selama 4 hari di tempat ini. Dan saat ini secara khusus saya ketemu dengan Pak Usman Batubara, ketua dari komunitas Print Indonesia yang disebut dengan Kopi, di mana jumlah anggotanya sudah banyak di seluruh Indonesia. Sebentar kita akan ngobrol dengan Pak Usman berikut wawancaranya. Ya. Baik, ini adalah event pameran grafika dunia printing Indonesia, namanya Forum Grafika Expo. Event ini adalah event yang khusus, sangat baik untuk dunia printing, kemasan dan grafika lah khususnya. Kita dari dunia printing atau komunitas printing yang ada di Indonesia mengajak kepada semua pihak untuk dapat hadir dalam acara event ini, karena ini adalah tinggal satu hari lagi. Dan antara lain dalam pameran Expo kali ini kita akan bisa menemukan pavilion Kopi Grafika. Di sini cukup banyak yang bisa Anda dapatkan, jangan lewatkan. Ya, ini besok adalah hari terakhir. Kemudian ke depan kita ada rencana ketemu lagi dalam acara All Print pada November depan untuk dalam event acara Tokso Grafika. Kemudian juga pavilion Kopi Grafika di All Print November 2017. Sampai ketemu teman-teman di acara All Print 2017. Demikian laporan kita dari FGD Expo 2017. Ya, kawan-kawan sekalian, untuk dunia printing yang ada di Indonesia, tonton terus video Dunia Grafika. Jangan lupa subscribe, langganan untuk mendapatkan informasi terbaik tentang dunia printing. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat dari ini. Ini adalah atas kerjasama bersama dengan Kopi Grafika atau Komunitas Printing Indonesia dan Dunia Grafika. Sukses, semoga mengintai kita.